Shalom, teman-teman muda, terkhusus untuk teman-teman cewek di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman muda. Yaitu ada 7 cara membuat pria butuh kita. Baik dia yang kalian lagi dekat atau mungkin pacarmu sendiri. Dan harapan saya ini membantumu sehingga chemistry kalian bertambah kuat, hubungan kalian bertumbuh, diberkati dan jadi berkat untuk banyak orang. Oke? So, berikut ini cara membuat pria butuh kita. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Pada dasarnya baik pria ataupun cewek senang didengarkan waktu mereka berbicara. Artinya bukan cuman pria saja, Anda pun teman-teman cewek senang waktu engkau bercerita, waktu engkau curhat didengarkan, kamu senang. Jadi untuk membuat pria butuh kita, maka jadilah pendengar yang baik. Setiap kali dia ngobrol, setiap kali dia curhat, setiap kali dia berkeluh kesah, tidak peduli berapa jam, tidak peduli sampai tengah malam, cobalah dengarkan dia dengan baik. Dan bukan cuma mendengar, Anda juga mengerti apa yang dia sampaikan. Dan bukan cuma mengerti apa yang dia sampaikan, kamu juga memberikan solusi sama dia sehingga beban dia menjadi ringan. Nah, bagaimana caranya dia jadi butuh? Ya itu tadi, waktu kamu mendengar. One day, suatu hari nanti, ketika dia ada masalah, ketika dia ingin cerita, yang dia cari bukan yang lain, yang dia cari adalah kamu. Karena dia punya kesan yang baik waktu dia bercerita, kamu jadi pendengar yang baik. Dan ini yang membuat chemistry kalian tambah kuat, hubungan kalian tambah kuat. Itu yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Yang kedua, cara membuat pria butuh kita adalah jadilah pendukungnya. Artinya begini, apapun yang dia kerjakan, dukung. Apapun yang dia rencanakan, dukung. Apapun yang diharapkan, dukung. Apapun yang dimimpikan, dukung. Dukung 100%. Dengan catatan, selama itu baik yang dia lakukan, selama itu benar yang dia rencanakan, dukung 100%. Karena semua pria membutuhkan dukungan. Dukungan itu membuat pria itu tambah percaya diri. Dukungan itu membuat pria tambah optimis. Dukungan membuat pria tambah semangat. Dan ini yang membuat pria akhirnya butuh kamu. Saat dia down, ada masalah, dia butuh kamu. Untuk kamu mendukung dia bangkit dari keterpurukannya. Waktu dia lagi bete, lagi apa, dia butuh kamu. Untuk kamu mendukung dia bangkit kembali. Jadi mendukung seseorang, membuat seseorang itu bangkit, mendukung seseorang membuat seseorang itu optimis, membuat orang itu semangat dan antusias. So, teman-teman cewek, jadilah pendukungnya yang setia. Kalau mau dia butuh kamu terus. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jadilah penyemangat baginya. Jadi kamu semangatin dia. Ayo dong, semangat dong. Gak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa pulihkan hidupmu. Ayo dong, semangat dong. Gaji kecil kalau kamu setia nanti bisa jadi besar. Ayo dong, semangat dong. Usaha kecil nanti bisa jadi besar. Kamu selalu memberikan semangat, kata-kata semangat yang membuat dia semangat kembali. Dan ini yang buat dia jadi butuh kamunya. Setiap kali dia ada masalah, setiap kali dia down, setiap kali dia mau ambil keputusan, setiap kali dia bingung, dia butuh kamu di situ. Maka dia akan cari kamu, dia akan hubungi kamu, dan kamu hadir sebagai penyemangat. Ayo dong, semangat dong. Ayo dong, antusias dong. Ayo dong, bangkit dong. Dan ini yang buat dia butuh kamunya. So, teman-teman cewek, jadilah penyemangat.
ya, apalagi kalau kalian sudah terjalin kedekatannya, sudah beberapa kali chat, sudah beberapa kali telepon, atau kalian sudah berpacaran. Jadilah penyemangat, itu penting banget ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara membuat pria butuh kita adalah berfungsilah sebagai penolong. Wanita didesain Tuhan memang untuk jadi penolong. Firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu, artinya Adam, tidak baik Adam itu sendiri. Aku akan jadikan penolong, maksudnya Hawa perempuan, aku akan jadikan penolong yang sepadan. Jadi pada dasarnya wanita didesain Tuhan, dibentuk Tuhan untuk jadi penolong. Penolong bukan perongrong. Penolong artinya lebih kuat dari yang ditolong. Penolong artinya jawaban doa, jawaban dari pengharapan kita karena ditolong. So, teman-teman cewek yang mendengar ini, jadilah penolong, bukan perongrong. Nah, kalau engkau berfungsi sebagai penolong, engkau pasti dibutuhkan. Bukan cuma dia membutuhkanmu, banyak orang akan membutuhkanmu. Karena kehadiranmu memberikan solusi, kehadiranmu memberikan jalan keluar, karena kamu penolong. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, cara membuat pria butuh kita adalah jadilah penasehat. So, teman-teman cewek, kalau dia ada masalah, nasehati dia. Ingatkan dia. Tegur dia. Ada pria yang senang ditegur. Ada pria yang senang diingatkan. Dan saya kira rata-rata pria senang dinasehati. Apalagi nasihatnya itu membangun. Apalagi nasihatnya itu memberikan semangat. Apalagi nasihat itu memberikan kekuatan. Oh, pria itu senang banget. Nah, untuk pria kemudian membutuhkanmu, dekat denganmu, maka jadilah penasehat. Berikanlah nasihat yang membangun. Berikanlah nasihat yang membangkitkan semangat. Berikanlah nasihat yang membangkitkan iman. Berikanlah nasihat yang memperbesar iman, memperbesar mimpi, memperbesar pengharapan. Berikanlah nasihat-nasihat itu. Maka percayalah, pria akan membutuhkanmu. Itu yang kelima. Yang keenam, cara membuat pria butuh kita adalah jadilah ada untuknya kapanpun. Jadi artinya begini, kapanpun pria tersebut membutuhkan kamu, artinya pria yang kalian lagi dekat, atau mungkin pacarmu, kapanpun dia membutuhkanmu, dalam arti yang benar, dalam arti yang positif, kamu ada untuk membantu, kamu ada untuk menolongnya, kamu ada untuk memberikan solusi, kamu ada untuk memberikan masukan. Kehadiranmu ada untuk dia kapanpun dia butuhkan. Artinya begini, ketika dia ada masalah, ada tantangan, maka dia butuh kamu. Maka dia akan cari kamu. Nah, untuk itu jadilah ada untuknya. Ya, kalau teman-teman cewek kamu benar-benar cinta sama dia, dan dia juga cinta sama kamu, sama-sama cinta, maka seharusnya kamu ada untuknya dan dia juga ada untukmu, sehingga kalian saling membutuhkan. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, cara membuat pria butuh kita adalah jadikanlah dia istimewa, jadikanlah dia spesial, atau jadikanlah dia prioritas. Saya percaya pria bisa menilai. Benar teman-teman cewek, kamu sibuk. Benar teman-teman cewek, kamu punya jabatan penting. Benar teman-teman cewek, kamu sedang rapat. Tapi sesibuk apapun engkau ya, ketika dia menghubungimu atau ngechat kamu, kamu menyempatkan waktumu untuk balas chatnya, untuk angkat teleponnya. Nah, di situ dia pelajari, di situ dia tahu, oh, bahwa kamu menjadikan dia istimewa, kamu memprioritaskan dia, dan ini yang membuat dia sadar bahwa ada wanita yang benar-benar mencintai dia, tulus apa adanya, dan ini yang membuat kemudian pria membutuhkan kamunya. Karena kamu menjadikannya prioritas dan istimewa. Nah, saya berharap 7 cara ini membantu teman-teman cewek, sehingga pria benar-benar butuh kamu, dan hubungan kalian itu boleh berhasil,
diberkati dan jadi berkat untuk banyak orang. Ini yang boleh saya bagikan, tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.